Presiden Prabowo Subianto melantik 27 kepala badan, penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus presiden. Sejumlah nama figur publik diangkat menjadi utusan khusus presiden, antara lain Raffi Ahmad, Yofi Widianto, dan Gus Miftah. Selebritas Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sementara Yofi Widianto jadi staf khusus presiden bidang ekonomi kreatif. Gus Miftah atau Miftah Maulana dilantik sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Usai dilantik jadi utusan khusus presiden, Raffi Ahmad menyebut dia menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendiskusikan mengenai program-program kerja di bidang pembinaan generasi muda. Raffi mengaku merasa cocok dengan tugas yang diberikan Presiden Prabowo kepadanya. Raffi menambahkan dia juga sudah mempunyai program kerja yang akan dilaksanakan terkait tugasnya sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi dan pekerja seni. Masalah program ke depan, saya juga sudah mempersiapkan, tapi diskusinya mungkin nanti, karena beberapa hari ini kan masih ada pelantikan beberapa, dan setelah ini saya juga menunggu instruksi dari Pak Presiden untuk nanti berdiskusi tentang program kerja apa saja yang memang harus kita sinkronisasikan. Kalau memang saya di sini, sesuai dengan bidang yang menurut saya kapasitasnya bisa saya jalankan.